biasa ya, Lia. Luar biasa ya. Itu tuh. Sampai langsung ke Eropa, ya, Amerika betul. Gitu kan. Kita bergeser ke Cilacap sekarang, tadi di Boyolali. Ini ada sepasang suami istri yang memanfaatkan limbah kulit kelapa, ini mengolahnya menjadi produk kerajinan, mulai dari pot bunga, media tanam organik, hingga sapu lantai. Itu tadi di Cilacap ya. Kalau di Bandung Barat, ada seorang ibu mampu meraup omset jutaan rupiah dari usaha budidaya daun mini. Aneka peralatan rumah tangga seperti sapu, pot bunga, dan media tanam ini merupakan kerajinan yang terbuat dari limbah kulit kelapa. Menyulap kulit kelapa yang tidak terpakai menjadi aneka perabotan layak pakai ini membuat pasangan suami istri Saiful Anwar dan Khotimah mampu memanen rupiah per bulannya. Dibantu 5 orang tetangga, mereka menghaluskan kulit kelapa lalu dirangkai menjadi berbagai perabotan rumah tangga dan media tanam. Inspirasi dari keprihatinan saya terhadap adanya tepes atau kulit kelapa yang memang oleh masyarakat setelah ngupas kita dibuang begitu saja. Jadi kita akhirnya terinspirasi bagaimana agar tepes atau kulit kelapa ini kita olah biar punya nilai ekonomi.